Ya, sini dah kau lurus. Ringkasnya. Masih pada pengungsi. Saya ada rumah. Banyak rumah. Banyak rumah. Antaranya di Putrajaya. Baik. Mengasih pengungsi. Saya nak bangkitkan pertama sekali 010400 perancangan dan pembangunan. Saya nak tahu bagaimanakah kerajaan melihat masa depan Kampung Padang Balang yang merupakan antara saki baki kampung Melayu yang ada di wilayah persekutuan, kerana saya sebelum ini tinggal lama hampir 4 tahun di Padang Balang ini. Adakah kerajaan berhasrat untuk mengekalkan konsep kampung tradisi yang dapat diwartakan hingga tak dapat diambil alih lagi oleh mana-mana syarikat korporat yang besar untuk dijadikan projek pembangunan baru dan sebagainya? Yang kedua, 040100 Perbadanan Putrajaya. Saya melihat ada kesukaran yang besar bagi ramai warga Putrajaya yang bekerja di Putrajaya, tetapi mereka ramainya tinggal di Bandar Baru Bangi, tinggal di Sungai Merak, di kawasan perumahan saya tinggal. Isu yang pertamanya jalan sempit untuk masuk ke Putrajaya daripada Kampung Obaka Baginda, atau kita panggil susu keluar 4141. Daripada Putrajaya berjalan yang besar, cantik. Bila keluar sempit, menyebabkan kesesakan yang sangat panjang, 1 jam, 2 jam. Dan tidakkah ada perancangan lain untuk supaya laluan keluar ke Bandar Baru Bangi ini dapat dia ambil laluan yang lain supaya boleh mengelak kesesakan ini? Juga begitu, satu lagi, jalan keluar daripada Jalan Industri Putra 1 ke Sungai Merak pun kadang yang sama. Daripada Putrajaya, okey, sejauh mana Perbadanan Putrajaya ini boleh bincang dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk jalan yang ke jalan masuk ke Putrajaya ini dapat diperbesarkan dan diperluaskan. Yang tadi susu keluar Persiaran Selatan ke Sungai Merak. Kemudian saya nak tahu berapa buah sekolah rendah agama atau kafar yang wujud di Putrajaya, dan juga sekolah-sekolah swasta tahfiz yang ditubuhkan oleh persendirian di kawasan Putrajaya. Kerana kita tahu Putrajaya ini rata-ratanya adalah orang-orang Melayu Islam, dan sebahagian besar mereka menghantar anak-anak mereka belajar di luar daripada Putrajaya, hantar ke Sungai Merak, hantar ke Bandar Baru Bangi dan sebagainya. Maka saya rasa ini perlu diambil perhatian oleh Perbadanan Putrajaya. Kemudian saya nak timbulkan juga tentang tempat rehat keluarga di hadapan Masjid Putrajaya yang sebelum ini menjadi tempat bersantai keluarga, dengan ada ramai orang yang menyediakan sewaan basikal, macam-macam mainan budak-budak. Tapi saya dengar cerita di akhir-akhir ini mula dihalang. Saya pun dah lama tak ke sana, cuma nak tahu apakah isu lanjutnya. Dan juga saya nak tahu tentang berapakah bilangan surau-surau yang berada di presin-presin di Putrajaya, di setiap perumahan yang ada di Putrajaya. Kemudian 08000, baik Pulih Sungai, status Sungai Gombak yang nanti akan melalui Kampung Padang Balang, macam mana sungai ini akan dibiarkan begitu saja atau ada perancangan untuk dibuat tebatan juga di kawasan sepanjang Kampung Kerdas dan sebagainya hingga sampai ke Gombak. Kemudian 03000, Kompleks Perniagaan dan Pasar. Hari ini kita lihat kebanjiran warga asing Indonesia, Bangladesh di kawasan bandar yang meniaga tepi jalan, meniaga tepi apa nama lampu isyarat, utamanya berdekatan dengan petaling street dan sebagainya. Sejauh mana tindakan daripada kerajaan untuk menangani ini? Kerana kita bincang isu ramai warga kita tak ada kerja, kurang kerja, rupanya kerja dia ambil oleh orang lain. Sejauh mana pemantauan dibuat dan tangkapan dibuat terhadap mereka? Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Ya, kalau cry.